Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salat wa atammu taslim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa Nabawi TV dimanapun berada yang semuanya, semoga selalu ada dalam jaminan Allah Ta'ala, selalu juga dijaga dari segala kejelekan oleh Allah, zahir batinnya, dunia dan akhiratnya, dan dikabulkan segala hajat kita yang baik di sisi Allah. Al-Fakir ilallah, saat ini mau meneruskan pembahasan dari yang telah lalu tentang keyakinan kita, kecintaan kita, dan ta'zim kita kepada Rasulullah SAW setelah kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Nah, ketahuilah bahwa segala hal yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah dan pengikutan kita kepada sunnah Rasulullah SAW, lemahnya dan semangatnya itu semua berawal dari kadar keimanan kita, kadar kecintaan kita, dan kadar ta'zim kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat bahwa segala permasalahan di dunia dan di akhirat, semua permasalahan ini disebabkan lahir dari satu, ketidakimanan atau rusak imannya atau lemah imannya, tidak cinta atau lemah cintanya, tidak ta'zim atau lemah ta'zimnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pokok. Ya. Kenapa? Karena ini akan merembet kepada ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Akan merembet kepada pengikutan kita, ittiba' kita kepada Rasulullah SAW. Maka kita akan berani melalaikan ibadah, berani melakukan maksiat. Gara-gara apa? Gara-gara pada pokoknya di dalam hati kita, keimanan kita ada yang rusak, selnya. Lemah iman kita, kecintaan kita kurang, dan ta'zim kita kurang. Itu semua adalah asas. Ini semua ada dalam wilayah iman, cinta dan ta'zim ini, asas ya. Jadi yang harus dibenahi ketika kita mau membenahi bagaimana semangat ibadah kita dan juang kita ya, di jalan Allah dan Rasulnya, nah, harus diawali dari pembenahan keyakinan kita, pembenahan kecintaan kita, pembenahan ta'zim kita kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula dalam tarbiyah, mentarbiyah keluarga kita, anak kita, dan murid-murid kita dan umat harus diawali dari tarbiyah iman, tarbiyah hub, mahabbah, tarbiyah ta'zim. Ketika sempurna ini, maka yang lainnya akan mengikuti. Ketika rusak ini, yang lainnya tidak akan bisa dibenahi. Kita tidak akan bisa membenahi sholat seseorang, sholat kita supaya lebih bagus. Kita tidak akan bisa membenahi ketakwaan kita kepada Allah, ittiba' kita kepada Rasulullah SAW, selama kita tidak mengawali dengan pembenahan keimanan, kecintaan kita, dan ta'zim kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai itulah langkah kita sebagai mukmin, sikap kita sebagai mukmin untuk membangun kesempurnaan agama kita, kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, dan kesempurnaan ittiba' kita, pengikutan kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sempurna itu, maka yang lainnya akan cepat sempurnanya. Kenapa orang-orang dulu cepat menjadi wali? Karena tarbiyah awaliyahnya dari penyempurnaan iman, hub, cinta, dan ta'zim kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ajaran yang begitu luas semua lahir dari Allah hakikatnya, lalu wasilahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan kepada akhirat, iman malaikat, iman kepada itu, ilmu pengetahuan, hikmah segala macam, semua lahir wasilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya dari Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Maka ini yang harus terus dibenahi oleh kita semuanya. Bagaimana kita, bagaimana keluarga, bagaimana murid, bagaimana jamaah, bagaimana umat ini yakin sempurna kepada Allah dan Rasulnya, sempurna dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, sempurna dalam ta'zim kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang lainnya pasti akan mengikuti dengan cepat. Namun kalau ini ada kredit, lalu kita hanya membenahi takwanya saja, akan sulit. Tetap kita akan jadi orang yang malas. Anak kita akan jadi orang yang malas. Hidayah tidak akan lama nempelnya dalam hati ketika dasarnya
dibenahi dulu, tidak disempurnakan dulu. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita, keluarga dan semua mukminin mukminat muslim muslimat, iman yang sempurna dan juga rasa cinta dan ta'zim yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya, lalu kepada segala yang dicintai dan diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekian dari Al-Faqir, semoga manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.